kronologis kecelakaan lalu lintas seperti apa sih yang dialami siapa? Devi ya? Kebetulan kan kita lagi jaga seperti biasa ya di sini. Ada suara benturan keras di depan. Jika kita semua pada ke depan mengecek, terus sudah dicek itu ternyata yang kecelakaannya karyawan klinik. Makanya langsung kita cek sama perawatnya juga, langsung ke IGD kita tangani dan dijahit juga di situ. Udah seperti itu aja kok Pak. Kalau di situ itu kan sama perawatnya sama dokternya. Saya cuma nyolong dari depan sampai ke IGD saja. Jadi dia memang untuk berangkat ke kerja seperti apa? Tadi dia kalau untuk pekerjaan ya beli kebutuhan yang ada di klinik Bapak, makanya ke sana. Nah, kontak korban sendiri mengalami luka di bagian paha, kondisinya sekarang seperti apa? Mengalami luka di bagian paha, kondisinya sekarang sudah sadar. Ya. Nur Hayati sebenarnya di sini administrasi ya, ini sebagai perawat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.